Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Kangen Gajian. Dan di awal tahun baru ini, saya berharap sahabat Anggrek semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Dan kali ini, Kangen Gajian akan memberikan suatu rahasia untuk membuat anggrek dan tanaman sahabat subur semua. Rahasianya adalah air cucian bekas ikan. Air cuciannya ini bisa ikan air laut atau ikan air tawar, bisa semua dipakai. Adapun air cucian ikan ini banyak mengandung protein, lemak, dan mineral. Kemudian unsur hara makro dan mikro seperti nitrogen, fosfor, kalsium, besi, mangan, dan zinc. Kemudian vitamin A, D, B6, dan B12. Kemudian manfaatnya bagi tumbuhan adalah mempercepat pertumbuhan tanaman, mempercepat pembentukan bunga dan buah, menjaga daya tahan tumbuhan dari hama dan penyakit, kemudian menyuburkan media tanam. Jadi sahabat anggrek, banyak sekali manfaatnya ternyata air bekas cucian ikan ini. Jadi sayang kalau kita dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan terlebih dahulu. Kemudian untuk pengaplikasian atau penyiraman secara langsung, sebelum kita gunakan air cucian ikan ini perlu kita encerkan terlebih dahulu sahabat anggrek, karena kan kalau dia terlalu pekat kan akan mengundang hama seperti semut, tikus, dan lainnya. Jadi perlu kita encerkan terlebih dahulu supaya tidak terlalu pekat. Perbandingannya bisa satu bagian cucian ikan dengan 5 bagian air bersih. Dan ini apabila sudah tidak terlalu pekat, langsung bisa kita siramkan ke tanaman anggrek dan tanaman bunga kita yang lain. Bisa juga untuk tanaman buah. Bisa kita lihat sahabat, akar anggrek tebunya gondrong. Dan ini tunas anggrek tanahnya hijau, dan aplikasinya bisa langsung kita siramkan ke media tanamnya. Langsung kita siramkan ke media tanamnya seperti ini. Untuk anggrek yang di pot juga bisa, dan untuk tanaman hias lainnya juga bisa digunakan supaya dia subur. Anggrek tebunya juga lagi bertunas, ada 2 tunasnya sahabat anggrek. Di samping akarnya yang semrawut ini ada 2 tunasnya. Jadi sahabat anggrek, setelah kita tahu banyak sekali manfaatnya, sayang sekali kalau cuman kita buang air bekas cucian ikan itu. Padahal bisa kita manfaatkan untuk tanaman-tanaman kita yang ada di rumah. Dan ini slogan poster mandinya, ada 2 penampakan, entah itu calon tunas, entah itu calon bunga. Mudah-mudahan calon bunga sahabat anggrek, karena susah membedakannya. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.